So guys, inilah kaki air besar ya guys. Dan sekarang tidak ada curah hujan. Jalan Kabupaten Seram bagian barat putus akibat diterjang banjir. Jalan kabupaten yang putus ini tepatnya berada di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat. Akibatnya lalu lintas di lokasi ini lumpuh. Sepeda motor yang ingin melintas harus melewati hilir sungai agar bisa sampai ke tujuan. Banjir ini disebabkan curah hujan tinggi ditambah meluapnya sungai di Desa Luhu ini. Jalan ini setiap tahun menjadi langganan banjir jika hujan deras. Kondisi ini mengakibatkan warga cemas karena khawatir banjir besar kembali melanda desa. Warga tetap siaga banjir susulan karena kawasan ini terus diguyur hujan. Airnya sudah begitu deras, kencang di ujung sana, ya, bisa sudah cukup deras, sudah cukup kencang. Bahkan saya juga sebagai warga masyarakat juga tidak bisa untuk melewati karena sudah cukup dalam. Sehingga roda dua pun tidak bisa untuk melewati jalan ini sebagai jalan alternatif. Dan aktivitas masyarakat yang menggunakan roda dua dan roda empat terputus, sehingga urusan-urusan yang menjadi sangat penting untuk urusan kepentingan mereka, keluarga, dan kepentingan lain menjadi terhambat. Pohon pun tumbang. Warga diimbau waspada dan jika kondisi membahayakan, segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian barat.